Halo teman-teman kelas 4, apa kabar hari ini kalian? Semoga kamu sekeluarga selalu sehat dan tetap semangat ya. Iya dong, walaupun kita belajar dari rumah, karena belajar itu bisa di mana aja. Ya kan, Kak? Bener banget. Mari yuk berdoa dulu supaya aktivitas belajar hari ini mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Nah, sekarang ayo siapkan buku atau lembar kerjamu dan alat tulismu. Kakak mau tanya dong, boleh? Boleh, Kak. Dari mana sih asal air yang digunakan di rumahmu? Lalu, bagaimanakah caramu menghemat pemakaian air itu? Beritahu kakak dan adik ya, teman-teman. Ayo kita mulai. Duh, panas banget hari ini. Jadi panas banget ya. Bikin haus. Minum ah. Ngomong-ngomong soal minuman, nah, apakah adik tahu ada yang namanya mesin minuman? Mesin minuman? Kamu nggak tahu? Adik-adik juga. Kalau begitu, sekarang ayo perhatikan gambar ini. Apa yang terpikir olehmu saat melihat gambar ini? Pernahkah kamu melihat mesin air minum seperti yang ada di dalam gambar? Belum, Kak. Kalau teman-teman gimana? Nah, gambar ini berhubungan dengan sebuah cerita berjudul Air Minum Istimewa. Mau dengar nggak ceritanya? Mau dong, Kak. Begini ceritanya. Tahun 2200, negeri baru kekurangan air bersih. Penduduk sulit mendapatkannya untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk minum. Pengaruh perubahan iklim sangat terasa, musim kemarau panjang membuat curah hujan juga makin sedikit. Akibatnya, air tanah juga tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya, penyaluran air dari sungai serta pembangunan danau resapan atau bendungan. Namun, semua itu belum mengatasi masalah kekurangan air tersebut. Ketika musim kemarau tiba, krisis air tetap berlangsung di banyak tempat. Harapan terakhir ada pada mesin pengolah air buatan Profesor Kim. Mesin ini akan mengolah air hujan sehingga bisa dipakai sehari-hari oleh penduduk. Bahkan, penduduk bisa langsung meminum air tersebut dalam kemasan menarik. Kelak, layanan penyedia air minum dapat ditemukan di setiap sudut kota. Penduduk bisa mengambil air minum dalam kemasan ramah lingkungan setiap saat. Mesin pengolahan air ini akan tersedia di setiap kota yang ada di negeri baru. Sekarang sudah masuk musim penghujan dan sudah hampir seminggu hujan tidak berhenti mengguyur negeri. Profesor Kim pun sudah bersiap dengan mesin temuannya. Dia sudah menunjuk seseorang yang akan bertanggung jawab untuk tugas pengolahan air tersebut. Orang itu adalah murid kepercayaannya bernama Wardani, yang biasa dipanggil Dani. Namun, hari ini Dani kebingungan sekali. Sudah hampir tengah hari mesin pengolahan air tidak bisa bekerja karena sejak pagi mendung. Dani juga sudah mengoperasikan tenaga sinar matahari cadangan, tetapi mesin tetap tidak bekerja. Ia hanya mendengar suara desis lembut dari arah yang tidak diketahuinya. Apa yang harus dilakukannya? Dani tak mau menyia-nyiakan kepercayaan Profesor Kim kepadanya. Ia harus bisa mengatasi masalah ini. Dani kembali meneliti panel pengontrol mesin pengolahan air yang ada di hadapannya. Telunjuknya menelusuri panel itu dengan teliti. Tombol penyaring mineral air berfungsi. Tombol penyalur air tersaring berfungsi. Tombol pemisah ion air berfungsi. Ada dua tombol penyalur ion air, yaitu tombol air bersifat basah dan tombol air bersifat asam. Kedua tombol berfungsi baik. Aliran air ke rumah-rumah penduduk berfungsi. Aliran air ke mesin layanan air minum berfungsi. Tombol kemasan air minum juga berfungsi. Tombol pengisian air minum berfungsi. Semua tombol sudah berada dalam posisi siap bekerja. Hei, sebentar. Ini tombol apa? Dani bertanya-tanya. Tombol ini terpasang dalam posisi tidak siap bekerja.
Dani kembali menelusuri panel pengontrol itu dari awal. Setelah beberapa saat, ia mempelajari kembali panel itu. Tombol tadi ternyata pengontrol banyaknya air yang bersifat basah dan yang bersifat asam. Posisi tombol itu harus dinaikkan maksimal sehingga air bersifat basah akan lebih banyak daripada air bersifat asam. Dengan begitu, air yang disalurkan kepada penduduk akan lebih menyehatkan dan bisa diminum langsung. Dani menyetel kembali semua tombol yang ada dalam panel pengontrol tadi. Tidak lama, layar panel pengontrol memberikan informasi bahwa pengolahan air sudah mulai bekerja. Suara desis lembut yang tadi terdengar makin lama makin lirih, lalu menghilang. Akhirnya, pengolahan air hujan bekerja dengan baik. Hore! Dani sangat senang karena dia telah berhasil mengatasi kesulitannya. Penduduk negeri baru tidak pernah kekurangan air bersih berkat adanya pengolahan air hujan ketemuan Profesor Kim. Nah, selesai deh. Seru nggak cerita kakak? Seru banget kak, seru banget. Masih ingat tidak mengapa penduduk negeri baru kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau aku tidak salah ingat, karena musim kemarau yang panjangnya kak. Iya, betul banget. Kemarau panjang membuat curah hujan semakin sedikit, sehingga air tanah tidak mencukupi. Nah, adik-adik di rumah tadi menyimakkan cerita kakak. Menurut pemahamanmu, kesulitan apa yang dihadapi oleh Dani? Bagaimana cara Dani mengatasinya? Tuliskan juga kesimpulan dari cerita kakak tadi sesuai pemahamanmu. Selamat menulis! Selamat menulis, teman-teman! Wah, sudah panjang sekali tulisanmu, Dek. Lagi buat cerita ya? Ya nih, Kak. Aku lagi nulis kembali cerita air minum istimewa dengan versi aku sendiri, Kak. Wah, bagus banget. Adik-adik di rumah, ayo ikuti adik juga ya. Kalian juga bisa menuliskan kembali cerita air minum istimewa dengan versimu. Seperti adik. Iya, kalian tidak perlu ragu dalam menulisnya. Tulis saja berdasarkan apa yang kamu pikirkan. Dalam bacaan tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa penduduk negeri baru pada tahun 2200 kekurangan air bersih. Menurutmu, hal-hal apa yang bisa dilakukan penduduk negeri baru untuk mencegah kekurangan air akibat perubahan iklim di tahun 2200? Adik kasih contoh ya, misalnya penduduk negeri baru mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jika memungkinkan, penduduk banyak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Jawaban yang bagus banget kamu. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana? Tuliskanlah dalam cerita kamu. Kamu juga boleh membaca lagi semua bacaan tentang perubahan iklim yang sudah kamu pelajari selama 2 hari ini. Diskusi bersama orang tua atau walimu di rumah ya. Kak, ini gimana sih kak? Nih, aku bingung nih. Oh, kalimat majemuk setara sejalan. Sini kakak bantu. Kakak bantu jelasin ya. Adik-adik di rumah juga perhatikan ya. Jadi, beberapa kalimat dapat digabungkan menjadi kalimat majemuk setara sejalan dengan menggunakan kata hubung dan, sedangkan, sambil. Perhatikan kalimat-kalimat contoh ini ya. Ida mengerjakan soal-soal matematika. Ria membaca buku cerita. Kedua kalimat tersebut jika digabungkan dengan kata hubung menjadi kalimat. Ida mengerjakan soal-soal matematika, sedangkan Ria membaca buku cerita. Coba kalian perhatikan. Contoh berikutnya, pagi itu Rini berolahraga lari. Pagi itu Aldi latihan memasak nasi goreng. Kedua kalimat tersebut, jika digabungkan dengan kata hubung menjadi, pagi itu Rini berolahraga lari dan Aldi latihan memasak nasi goreng. Sudah paham? Gimana? Kasih contoh satu lagi deh kak, boleh nggak? Oke, kakak masih punya contoh terakhir. Perhatikan ya kalimat-kalimatnya. Widi menyisir rambut di kamarnya. Widi bercermin di kamarnya. Kedua kalimat tersebut jika digabungkan dengan kata hubung menjadi Widi menyisir rambut sambil bercermin di kamarnya.
Ketiga contoh kalimat itu merupakan kalimat majemuk setara sejalan dengan kata hubung, sedangkan, dan sambil. Gimana? Kamu udah ngerti? Udah dong, Kak. Sekarang aku udah ngerti. Teman-teman juga udah pada ngerti kan? Kalau gitu, yuk kita lanjut ngerjain tugasnya. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Dik. Hai, teman-teman. Ini dia nih yang paling kalian tunggu-tunggu. Waktunya games. Yeay! Jadi games kali ini kalian akan membuat kalimat majemuk setara sejalan dengan menggunakan kata hubung dan sedangkan juga sambil. Siap? Siap! Siapkan teman-teman. Ayo kita mulai. Baiklah, ini dia kalimat pertama. Silakan smart screen. Setiap hari Daniel melakukan pengolahan air hujan. Setiap hari, penduduk menikmati air hujan olahan dalam kemasan. Kata penghubung apa yang paling tepat untuk menghubungkan dua kalimat ini? Dan, Kak. Baik, kita kunci jawaban Adik. Bagaimana smart screen? Benar, ini dia bentuk kalimat majemuk setara sejalan dengan kata hubung dan. Setiap hari, Dani melakukan pengolahan air hujan dan penduduk menikmati air hujan olahan dalam kemasan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayo adik-adik, jangan mau kalah sama adik aku ya. Silakan smart screen. Air minum kemasan bisa diambil setiap saat air bersih disalurkan langsung ke tiap rumah. Apa jawabannya, Dik? Sedangkan, Kak. Oke, kita kunci jawabannya. Silakan smart screen. Benar, ini dia bentuk kalimat majemuk setara sejalan dengan kata hubung sedangkan. Air minum kemasan bisa diambil setiap saat, sedangkan air bersih disalurkan langsung ke tiap rumah. Ia berulang kali mempelajari cara kerja pengolahan air. Ia sudah sangat hafal dengan prosesnya. Silakan tentukan kata penghubung yang tepat, sedangkan, dan, atau sambil. Aku tahu, Kak. Tahan dulu, Adik. Kita lempar ke adik-adik di rumah dulu. Yuk, adik-adik sudah menjawab? Sudah? Luar biasa. Silakan cek atau konfirmasi jawaban kalian pada orang tua atau walimu di rumah ya. Sudah dulu ya, teman. Kita lanjut gamesnya nanti. Hai semua, aku habis mengisi jurnal membacaku nih. Nih, wah sudah banyak kan? Kalian bagaimana? Udah pada isi belum? Nih lihat nih, jurnal pohonku nih. Kalau kalian membuat jurnal bentuk apa? Hewan dan bunga? Atau jurnal yang sederhana? Tidak apa, yang penting kalian biasakan membaca setiap hari. Lalu menulisnya di jurnal ya. Nah, sekarang jangan lupa untuk menggerakkan tubuhmu. Kamu bisa melakukan gerakan ringan seperti menggeleng kepala ke kanan dan ke kiri secara berulang-ulang. Kamu merasa segar kan sekarang? Ya kan? Oh iya teman-teman, apakah kamu masih ingat pembahasan tentang pemanasan global? Ayo jelaskan sesuai pemahamanmu sendiri ya tentang pemanasan global serta penyebabnya ya. Aku ingatkan juga ya, pada akhir pekan nanti kita akan mengerjakan proyek membuat teks berita tentang pemanasan global. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu atau walimu di rumah. Semangat ya! Kayaknya udah cukup nih. Lagi ngapain, Kak? Ini loh, Dek. Kakak lagi menanam pohon cendana. Pohon cendana? Pohon apa tuh, Kak? Pohon cendana itu adalah pohon yang hampir punah di Indonesia karena perubahan iklim. Ya, sayang banget ya, Kak. Berarti kita lestarikan pohon cendana, Kak. Nah, kalian juga bisa menanamnya.
Ngomong-ngomong soal pohon cendana ini, Dek, pohon cendana ini itu bisa tumbuh menjulang sangat tinggi. Wah, keren juga ya, Kak? Iya, seperti gambar ini. Nah, gambar di samping merupakan beberapa data yang berkaitan dengan tinggi pohon cendana. Silakan diperhatikan tinggi antar pohon cendana. Sudah diperhatikan? Dari data ini, pohon cendana manakah yang paling tinggi? Urutkan tinggi pohon cendana mulai dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Selamat mengerjakan! Semangat teman-teman! Wah, indah banget ya kak hutannya. Hijau-hijau banget, bikin seger mata. Udaranya juga sejuk. Iya betul dek, sayang banget kan kalau hutan ini rusak. Padahal hutan kan paru-paru dunia loh. Bayangin deh, kalau nggak ada paru-paru, kita nggak bisa hidup. Karena kan nggak bisa bernafas. Iya ya kak, hutan itu tanggung jawab kita semua. Kamu dan adik-adik di rumah tahu nggak data luas hutan dari tahun ke tahun? Enggak sih kak. Untuk bisa mengetahui hal tersebut, kamu bisa menggunakan konsep luas daerah. Baik luas daerah persegi panjang, persegi, maupun segitiga. Pada tahun 2019, tercatat luas lahan hutan Indonesia adalah 94,1 juta hektar. Jika dibandingkan dengan luas total daratan Indonesia, maka diperoleh informasi bahwa sekitar 50,1% daerah Indonesia terdiri atas hutan. Konsep matematika yang digunakan pada konteks ini adalah pecahan, yaitu persen. Kebakaran hutan menjadi salah satu ancaman karena mampu mengakibatkan perubahan iklim secara drastis. Hal ini disebabkan terjadinya deforestasi melalui pembakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk pembukaan lahan perkebunan, pertanian, peternakan, atau pembangunan kawasan kota. Coba deh, kamu perhatikan diagram batang ini. Tercatat pada tahun 2019, luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai angka terbesar kedua sejak tahun 2015, yaitu sekitar 1.649.258 hektar. Kasus kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 2015, yaitu seluas sekitar 2.611.414 hektar. Sedangkan kasus kebakaran hutan terkecil terjadi pada tahun 2017, yaitu hanya sekitar 165.483 hektar. Penurunan angka kebakaran hutan dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan karena beberapa faktor, seperti hukuman tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku deforestasi dan peran aktif dari pemerintah daerah yang terus mengingatkan, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat setempat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dan melindungi hutan karena hutan adalah paru-paru dunia. Pada konteks penyajian data, konsep diagram batang merupakan salah satu konsep matematika yang cukup penting untuk kamu ketahui karena bentuk penyajiannya yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Apakah kamu setuju? Setuju banget, Kak. Teman-teman di rumah, setuju juga kan? Bagus! Kebakaran hutan adalah salah satu bencana alam yang sangat menakutkan karena berdampak pada rusaknya ekosistem yang mengakibatkan kepunahan tumbuhan dan hewan yang ada di hutan. Selain itu, asap yang disebabkan kebakaran hutan akan mengakibatkan beragam penyakit seperti asma, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan iritasi pada mata, tenggorokan, atau hidung. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida ke udara juga berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan mengakibatkan terjadinya bencana lain, seperti banjir atau tanah longsor karena hutan sudah tidak mampu menampung cadangan air. Oleh karena itu, jagalah selalu hutan kita agar terhindar dari kerusakan. Selanjutnya, tanyakan beberapa hal kepada orang tua atau walimu, lalu tuliskan siapakah yang kamu tanya. Apakah luas hutan yang sekarang lebih sempit daripada luas hutan beberapa tahun yang lalu? Mengapa luas hutan tersebut berubah? Misalnya, luas hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB selama beberapa tahun seperti pada tabel di samping. Selanjutnya, buatlah diagram batang horizontal atau mendatar untuk data luas hutan tersebut.
dan ini adalah langkah-langkahnya. Petunjuk, isilah titik-titik sesuai dengan informasi yang diketahui, hubungkanlah garis putus-putus jika diperlukan. Buatlah dua buah garis siku yang saling tegak lurus seperti pada gambar di samping. Kemudian, buatlah label pada garis horizontal sesuai dengan luas hutan yang diperoleh. Pada garis tegak, gambarlah tiga buah persegi panjang mendatar atau bisa berdekatan atau berjarak dengan ukuran panjang sesuai dengan informasi luas hutan yang kamu peroleh. Berikan nama masing-masing persegi panjang sesuai dengan tahun 2010, 2015, dan 2020. Biasanya di sebelah kiri persegi panjang. Berikan nama data pada masing-masing ujung kedua garis sesuai dengan informasi yang dimuatnya. Nilai atau value data ada pada garis horizontal, dan nama data atau tahun ada pada garis vertikal. Bagaimana? Kakak yakin kalian semua pasti bisa membuatnya? Ya pasti bisa. Kalau kamu mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada orang tuamu, atau kakak, atau wali kalian. Selamat mencoba ya! Semangat ya teman-teman! Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, pemanasan global juga mengakibatkan suhu udara meningkat, sehingga hutan menjadi sangat mudah untuk terbakar. Misalnya, disajikan data mengenai jumlah luas lahan hutan terbakar pada tahun 2020 untuk beberapa daerah. Siapkan buku kerjamu dan alat tulis. Bersiaplah mencatat. Berdasarkan tabel ini, buatlah diagram batang horizontal atau mendatar yang sesuai. Selain itu, tentukan selisih luas lahan yang terbakar antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Aceh. Terima kasih. Selamat berlatih. Semangat ya teman-teman belajarnya. Hai teman-teman, pada masih semangat kan? Jangan pada lemes gitu dong. Iya, ayo tetap semangat. Banyak loh yang sudah kita lakukan hari ini. Oh iya, coba apa aja? Kita tadi udah sama-sama membaca buku cerita berjudul Air Minum Istimewa yang sangat informatif dan inspiratif. Wow, lalu? Kita juga belajar tentang kalimat menyebut setara sejalan dengan kata hubung dan sedang sambil. Ada lagi nggak? Kita juga udah menghitung ketinggian pohon cendana, Kak. Wow, luar biasa. Lalu kita menyimak bacaan hutan Indonesia dan beberapa konsep matematika. Kemudian kita juga membuat diagram batang dan menghitung selisih luas lahan. Wow, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Hebat! Hebat! Nah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya di rumah ya. Iya, tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Tetap semangat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu menjaga kesehatan ya. Dadah! Thank you.